Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Insyaallah la ilaha illallah wa la ilaha syarika wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina yang saya hormati Bapak Pengurus Kecamatan Biji Kota Bogor, yang saya hormati para ustaz, para haji, yang saya hormati Universitas Ketua Lingkungan RT dan RW, dan yang saya hormati saya banggakan calon desa, keluarga besar dari Bapak Aman Tuhadi Almarhum beserta Ibu Nuryani, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, terima sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka alhamdulillah. Kita sudah berada di kukusan, kampung kukusan, kalau bahasa Jawa Baratnya Bandung itu asupan, ya asupan kukusan, kalau bahasa Betawi memang kukusan. Cuma salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia satu jalan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya yang pertama mohon maaf ya, dalam rangka silaturahim, yang pertama silaturahim kepada keluarga besar Bapak Aman Suwardi almarhum Ibu Nuryani, salam silaturahim dari keluarga besar Bapak Jailani serta Ibu Marsiti almarhumah. Tidak ada lain, kami hanya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dalam penyambutan dari awal sampai sekarang kita ke musala. Dan juga kami permohonan maaf terburu-buru, nah, kami sudah tidak bisa tidur sebetulnya mah, sudah seminggu tidak bisa tidur itu. Ya, terutama ini Siti Abu Bakar Urosis. Itu yang pertama sudah terlihat. Yang kedua, tidak ada lain, kami meneruskan perkataan bulan apa dulu? Bulan Juli ya? Bulan Juli kalau nggak salah itu ya? Juli, Agustus, September, Agustus. Bulan Juni lah, jadi itulah pokoknya lulusin. Kalau bahasa Sundanya istilahnya kita berutut ke cincin, jangan lamar. Nah, inilah sekarang dibuktikan. Walaupun kami 1000 maaf, ya barangkali hanya jujur jauh hidup juga akan saya. Karena kita hilang tuh, nggak bawa apa-apa. Tadi saya bawanya perjaka, itu Siti Abu Bakar Rosyid. Ya Pak, mohon maaf ini pada Bapak dan Ibu. Ya. Yang insya Allah, ya, kami bawa Siti Abu Bakar Rosyid bin Jailani, ya, pada hari ini menepati janji. Ya, menepati janji apa yang kita sudah musyawarahkan, sudah berhubung. Ya, antara kedua belah pihak calon besan dari
kukusan dan terbesar dari api Sawah Indah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bu. Nah, memang kami di kota, Bu, namanya ada Sumarekon. Ya, Sumarekon, Kota Bekasi itu adanya di kami. Ya, kami juga tinggalnya di blok LP-nya. Ya, luar pagar. Luar pagar. Ya, kami blok LP. Kami sih pasar, nanti Bapak kalau Ibu di sini bersilaturahim ke sana, silakan. Nah, pasar Simpasar Sumarekon Bekasi Utara atau Kota Bekasi tinggal turun. Ya, seperti di sini ada. Yang ketiga atau yang terakhir, mohon Bapak, terutama ini dari keluarga besar Pak Taman Suwardi almarhum atau Ibu Nuryani, anak kami tolong dinikahkan dan juga diterima pada hari ini. Anak kami dari awal hanya lenggang di sini, ya, kami hanya menempati. Jadi mudah-mudahan walaupun kita kelihatannya ini sederhana, kan anak kita ke depannya, ya, ke depannya, karena kita hanya kewajiban kita untuk mengantar menikahkan, ya, nanti silakan untuk berdua. Mudah-mudahan nanti setelah diterima dan juga ijab dan kabulnya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan juga diberi keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Dan mendapat rezeki yang berlimpah. Itu cita-cita kami, anak kami kita doakan. Dan juga titik yang terakhir sekali, kami baru belajar, baru mau berkeluarga, Bu, karena nahkoda itu laki-laki sedikit berat, tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada istri. Istri mau kemana deh, gepol tuh. Oh, gepol enteng, ya, atau kalau biasanya gepok, ya. Tapi istri juga sama, kalau mau kemana-kemana harus izin suami. Mas, ini saya gak udah ada nasi jebret nih, berdua jebret beras, nah, itu harus terus terang, ya, musyawarah. Dan yang terakhir sekali, terutama sholat, Bu. Nah, sholat, ya, Bu, saja. Nah, ini sholat, tolong nih kakaknya nih, ada yang nanti jadi wali, ya, tolong ingatkan itu. Istri ingatkan suami, Mas, udah sholat belum? Karena wajib, ya, kalau nggak salah itu para kiai, karena sholatnya tanda alim masyai wa. Sholat itu berbeda dari kejahatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan saling ini, sholat itu, ya. Dan ini mah jam satu bangun, sholatnya malah terkamat kecil, bukan sholat itu. Baik, itu saja barangkali pertama yang keluarga besar, kalau besar yang pertama tadi mohon diterima, ya, kami di sini hanya lenggang, ya, hanya ini juga keluarga besar, Bu, ya, kami tidak bisa banyak-banyak yang hadir, terutama ini hanya doa lah saudara saudara juga yang dikatakan bahwa kami juga keluarga besar, tapi mohon dibukakan untuk maafkan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan pada hari ini kedua mempelai satu keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.